kemarin kita mendengar bahwasanya seorang presenter yang bernama Najwa Shihab dilaporkan oleh seorang ya opo ati ngomongi seorang si pendukung-pendukung iku ya pendukung-pendukung gak jelas iku arek wedok iku sing laporno si Mbak Najwa ning polisi iku lapo sih kon lek gak gelem kon lek gak iso ngomong kon lek gak iso gawe konten gak iso gawe apa jenenge video sing api terus kon ih kon iki lek gak iso memberikan kritik kepada pemerintah yo ojo kon langsung lapor-laporno hei ketua forum opo mang iku arek wedok iku gendeng iku wis gendeng tenanan jene wis sembo iku pasti ono duit sing mlebu ning kantonge dhek sing kantongmu iku kantongne secongor-congor iku sing ais ya Allah kobom jombok tenanan iki tenane Mbak Najwa iki deloken iki Mbak Najwa iki sampingku iki Mbak Najwa iki sampingku iki dilaporno gara-gara opo masalahnya sepele banget memberikan kritik kepada seorang yang bernama sapa iku menteri iku depan inisialil T. Inisialil T iku gak tau teko diundang gak tau teko mari ngono dikritik gawe jenenge bangku kosong mari ngono ngritike gawe video tau dilaporno karo wong wedok iku pendukung-pendukung iku lapo lek kon gelem yo kon gawe video meneh tapi meromoro dilaporno ning polisi wis konis gendeng lah manusia gendeng emang. Baru 6 jam diposting jawaban Najwa Shihab banjir dukungan portal Jember. Lah iyalah didukung lah. Ayo Mbak Iki ya sampeyan gimana jawab Ade Woco iki. Apa sih nang kene? Delok narek. Ngono saiki pemerintah iku rek gendeng jane. Kabeh iki wis di lek gak teko, diundang-undang gak teko. Yo enggak wis te temen ning masyarakat. Ken apa anakmu gak teko? Apa masalahmu gak teko? Mereka ada di gawe video, bangku kosong, mereka ada teriak-teriak. Ya, gawe teriak-teriak, gawe video mana itu? Jelas aja nih. Pasca dilaporkannya Najwa Shihab oleh relawan Jokowi. Gila ya, aku gak moco ya, aku gak ngomong nyebut ya, aku moco tok sing tak woco gitu. Lo nah, sing lapor niku relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Relawan, lapo kok nih? Mereka relawan, wis mari, wayamu wis mari pilkada. Jenengmu ku cebong ah lek saiki jenenge. Biyen kon cebong karo kampret wis cebong. Akun media sosial Najwa Shihab ramai diserbu netizen yang memberikan dukungan. Kon. Iya didukung dengan kebaikan kok. Sebelumnya ketua umum relawan Jokowi bersatu Silvia Devi Suebarto melaporkan Najwa kepada Polda Metro Jaya. Weh Silvia, waduh awakmu keren tenan anjene. Keren kon iki. Kon lek gak iso, kon lek gak iso gawe video, cara mengkritik sing baik ning Najwa Shihab yo gawe yo video wae, jombok lapor-laporno. Kon lek gak seneng ambek wonge, laporno, laporno ning sapa? Ning Polda. Mari ngono mbok tuntut, mari ngono Mbak Najwa mbok gawe penjara, ngono guys gak iso ngomong. Penak men kon. Gak Mbak Najwa tok sing iso gawe video, kabeh wong Indonesia gak iso gawe video, aku iso gawe video. Tentang cekno teko iku jenenge menteri site iku sing diundang gak gelem teko diomong ngono gawe video bangku kosong malah nyeluk-nyeluk awakmu iki relawan Jokowi cekno mlebokno DE cekno melaporkan wah kon iki dhuwit sing penting ning otakmu iku dhuwit nah, kepentingan lain gak ono sing penting dhuwit entuk dhuwit kon iku Silvia. Dalam masalah laporan tersebut Najwa buka suara melalui akun media sosial Instagramnya bahwa jika ada keperluan pemeriksaan siap memberikan keterangan di institusi resmi. Oh, lek wis ngapik siap kabeh gelem maju. Kene siap nak siap bantu. Dalam captionnya tersebut Najwa menuliskan salah satu alasan membuat tayangan terkait kursi kosong bahwa dari waktu ke waktu makin banyak pihak yang bertanya ikhwal kehadiran Menkes dan porsinya dalam penanganan pandemi COVID-19. Penjelasan itu tidak harus di mata Najwa, bisa dilakukan dimanapun. Kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, tulisnya. Dari pernyataan yang ditulis oleh Najwa di akun media sosialnya, banyak dukungan dari berbagai kalangan untuk Nana, sahabat akrabnya agar tetap tegar menghadapi ujian yang sedang dijalani saat ini. Iya mbak, tetap tegar ya mbak. Kami mendukung mbak. Pasti mbak, wis sampean wis seru kape. Jenenge Silvia iku sing ngomong relan Jokowi. Ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Pasti iku. Sing dibutuhno iku duit. Ketenaran.
di apa di syuting-syuting ketemu apa dikit ana wong. Eh ngono iku senengane wis harta tahta ya iku ambek duit iku mau. Make up lek kok jadi Musilvia iku pengene apa make up. Kayak duit kayak itu ku make up iku lho. Soalnya gak sengaja video, makanya apa dilaporno. Nih baca sing keloro iki arek-arek kabeh dulur. Page 2. Loading yo, sorry yo. Ini rakyat ini memang susah ini. Dukungan salah satunya ditulis oleh Rory Asyari yang berprofesi sebagai presenter. Ia menuliskan komentar sebagai berikut. Semangat Mbak Najwa, please stay brave and truthful di tengah demokrasi kita yang berjalan mundur perlahan tapi pasti, tulisnya. Semangat Mbak Najwa, siap. You will always have my support, tulis motivator Mary Riana, wah, motivator. Kalangan selebriti juga tak luput memberikan dukungan seperti yang ditulis. Wah, wis azan iki sempurna nih, Rio. Kita tutup dulu, ngiri azan. Wis, assalamualaikum.